Nggih, kasih aplaus debon iki topeng kayu Mas Margo Wening. Sarang sami lugre titiang romo pandita nggih rahina piodalan nemu kuningan dobel pahala ibu-ibu bapak-bapak yang hadir hari ini. Tepuk tangan dulu para hari full 210 hari itu sibuk mikirin ide sang yang di Tuhan yang Maha Esa. Nggih napa nggih? Zaman dulu di Bali wit tidak ada yang ngerti meditasi. Dengan membuat banten selama 210 hari konon melebihi meditasi. Tepuk tangan dulu. Itu hebat nih. Dumun para leluhur kita membuat satu rancangan persembahyangan agar pikiran kita selalu dalam Tuhan. Dulu Trisandya belum ada. Sekarang ditambah Trisandyo, tambah padat pahalanya. Plus Bapak Ibu datang saat piodalan, tambah banyak pahalanya. Nggih napa nggih? Nggih. Titiang niki wantah abdi dalemnya, ide dalem sidekarya. Titiang parekannya. Kalau ide medal harus sama parekannya, kemana-mana harus sama parekannya. Niki ide dalam sidekarya mau memari sudah jagat di sekitar niki. Itu dalam sastra disebutkan. Pandita sudah memari sudah luar biasa, tapi ditambah dengan ide dalam sidokarjo, dobel penyuciannya nanti. Itu cerita babat sidokarjo yang bilang begitu. Saya tidak bikin-bikin. Oleh karena itu, dalam sidokarjo bagian dari terpenting dari tari sakral
yang wajib ada. Okay. Nihan kramania pungetlu ikang sabago sadana rika sidaning darmo. Ikang kaping ruding bago sadana sidaning kamu. Ikang kaping lu sadana rika sidaning darmo. Jika bapak-bapak itu punya duit berpenghasilan sepertiganya untuk itu sang yang widi, sepertiganya untuk ibu-ibu meli enci, meli brokat, meli hak tinggi, kamu sepertiganya untuk ditabung. Tapi sekarang berbeda, bukannya nabung, nyicil motor duluan, tapi tidak apa-apa. Tapi nyicil kan bisa. Jangan sampai nyicil macet. Itu sama dengan tabungan juga. Kalau tidak dipaksa dipotong, kita tidak akan nabung-nabung. Tidak masalah. Gitu bang ye. Ratu dalam sidekarya titiang sarang panjak-panjak sampun sayage pengerahuan hiratu ledan memari sude wewengkon pura penataran agung merubengi. Ratu larisang ratu titiang jantos siriki maaf pakai bahasa Bali. Kalau tidak bahasa Bali, tidak Indonesia, tidak ada bahasa halusnya. Kalau bahasa kasar tulah. Makanya saya, ratu dalam sidakaya rariseng medal. Ratu dalam sidakaya silakan keluar. Kurang etika. Aduh. Dia kan dan tukang minum. Tuh. Lah kurang minum. Tukang minum. Nih. Ada pesida karya rares titiang jantos panjake sampun jantos ngiring parisuda sami wewengkon konpuro di beniki. Thank you.
Kami remoh karo perahu. Aduh, karo perahu. Sudah.
situ kami. Raris ratu. Thank you.
ajak pemargin yang sing milu. Sudah begini berarti sudah Sami pari sudah bersih. Thank you.
Abdukaryo. Anak-anak tidak mungkin berbohong kalau anak-anak sudah Labdukaryo saat ikoyannya. Luar biasa. Sampai berapa orang ini? 15 orang. Wah. Tuh. Hanya di Pura Penata Ranagung Margawening ada sebanyak lebih 15, biasanya kalau di pura lain hanya 2 orang. Luar biasa. Simbol-simbol kejujuran, simbol-simbol berhati bersih. Nah, ini anak-anak, mari kita tiru. Yang belum kebagian anak-anak 6 bulan lagi ya, 6 bulan lagi. Eh. Asal masih sisa mana anak-anak yang belum dapat. Nah. Ya, duduk, sudah boleh duduk di sini. Haris, ya. Lagi juru tabuh, Raris juru tabuh. Persiapan untuk ngayap Banten leluhur ya.